supporting public health efforts and many global challenges. But we go on the 10th to kindly join us in the front area. And on behalf, shall we give a round of applause, ladies and gentlemen, symbolically representing all delegates. Baik untuk kami dari Mangkunegaran dan Kota Solo pada umumnya untuk bisa memperkenalkan, memperlihatkan ya keindahan kebudayaan Jawa, kebudayaan untuk Mangkunegaran juga, khususnya kebudayaan Mangkunegaran kepada dunia, ya, kepada tamu-tamu internasional gitu. Jadi kita sifatnya di sini lebih global gitu, tamunya, dan itu ya untuk memperkenalkan budaya Indonesia untuk luar negeri itu sangat baik sih. Betul, tentu ini ya balik lagi ya, Mas, kami dari Pura Mangkunegaran itu tugas kami adalah sebagai pusat budaya, ya, sebagai untuk pusat budaya itu untuk menjaga budaya, mengembangkan budaya. Dan salah satu tentu untuk bagaimana kita bisa mengembangkan itu adalah dengan memperkenalkannya ke masyarakat yang lebih luas. Dan justru kebetulan di sini karena tamu-tamunya internasional juga, jadi itu ya bagaimana pelan-pelan kita bisa lebih memperkenalkan ke seluruh dunia lah. Maksudnya suatu proses yang ini proses yang cukup baik. Jadi kesannya dari ASGA juga ya? Dari ASGA, Akademi Seni Mangkunegaran ini memang akademi binaan dari Mangkunegaran yang ya pelan-pelan sedang kami bangun lah. Supaya bisa lebih aktif lagi, bisa yang lebih baik lagi ke depannya. Nanti mungkin ada event-event mungkin gitu dari ASGA, semakin mendekatkan lagi. Betul, Mas, harapannya. Kemarin untuk acara wayangan 2 hari lalu, sempat itu ada acaranya itu juga dari ASGA juga. Ya, jadi ya mungkin sesuatu seperti itu lah, Mas, yang kita harapannya tentu ya sedikit demi sedikit dengan proses. Harapannya kami tentu untuk bisa lebih rutin, untuk supaya masyarakat bisa datang ke Mangkunegaran, bisa melihat kebudayaan Mangkunegaran, dan itu ya proses untuk mendekatkan diri antara Pura Mangkunegaran dengan masyarakat, yang untuk supaya lebih dekat lagi. Kami akan membuka Pura Mangkunegaran ke masyarakat dan dihilangkan eksklusivitas, kan namanya dianggap eksklusif ya. Betul. Jadi ya kami eksklusif tapi juga sebenarnya inklusif, dalam artian kita ingin bisa beradaptasi. Bagaimana kita bisa mengemas kebudayaan ini dengan cara yang relevan dengan zaman, dan untuk supaya lebih menarik juga untuk masyarakat luas, anak-anak muda, supaya bisa ya datang ke Mangkunegaran, bisa berkegiatan di Mangkunegaran, dan bisa punya rasa kepemilikan juga lah untuk Pura Mangkunegaran. Maksudnya hari ini hari terakhir ya, sudah berjalan dengan lancar. Tadi saya putar imejanya satu persatu, senang dengan makanannya enak. Wayang kulitnya juga mereka menikmati, ya bisa dikatakan apa event ini sukses lah. Ya. Gitu. Mungkin ada beberapa ini ya, apa kalau saya lihat city tournya kurang. Tadi apa di atas izin Pak Dirjen tadi, mungkin yang di bulan Juni bisa lebih kita perbanyak kegiatan yang di outdoor ya. Tambah lokasi untuk city tour. Tadi belum puasa belanja ya, Mas? Iya, mau belanja kan karena dibatasi, Mbak, tenannya. Yang di Alila ya dibatasi juga. Jadi ya sebenarnya ini pada pengen belanja, pada pengen jalan-jalan, tapi ya karena masih Covid
semuanya masih kita jaga. Nanti bulan Juni kita lebih lagi. Tadi saya sudah izin ke Pak Dirjen, nanti kalau keadaan memungkinkan kita ajak nonton parade prajurit di Pasuruan.